Oke guys, halo guys, jumpa lagi sama gue di channel Big Bros. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue bakalan mainin COC lagi karena banyak banget dari kalian ini yang mintain gue buat main COC lagi dan kalian mintain gue buat bikin base terbaik untuk BH4 atau Builder Hall 4. Dimana Builder Hall gue di belakang gue ini udah maksimal teman-teman ya, udah maksimal dimana udah semua devnya itu gue udah punya. Jadi tinggal bikin yang terbaik gimana. Jadi so kita lihat dan nanti kalau kita attack beberapa kali buat nunjukin apakah ini bisa benar-benar dipakai atau tidak teman-teman. Oke. Okay? Oke guys, kita udah mengecil seperti ini ya teman-teman semuanya. Oke. Okay, jadi di sini itu ini gua masih pakai base gua yang lama dan gua bakalan pakai di sini teman-teman ya untuk edit layout dan oke. Okay. Terus di sini bisa kita remove all aja ya. Kita remove all aja di sini dan kita bakalan bikin seperti dari awal gitu teman-teman ya. Karena kita mau bikin ya pengen kasih tahu ke kalian gimana cara bikin yang bagus gitu. Maksudnya yang apa ya, yang bisa dipakai lah buat bertahan banget gitu teman-teman ya, karena banyak banget yang mintain ke gua. So kali ini kita taruh dulu di paling belakang clock towernya. Habis itu gua bikin apa nih, ini drag buildingnya di sini teman-teman ya, di sini sekalian. And then habis itu kita coba ambil ininya. Nah ini untuk apa kayunya gini ya teman-teman, di sini tadi ketinggalan, mana tadi ketinggalan dulu ininya. Nah macam kayak labnya gitu ya teman-teman, di sini gue udah taro, and then gue taro lagi day 2. bukan belum it's just a joke, sabar teman-teman. Kita harus ambil yang untuk melontar-lontarkan gitu. Kita rotate kira-kira di sini aja rotate-nya, mungkin kita harus taro di luar. Oke okay. Setelah kita taro di luar, kita mungkin juga butuh rotate di sini lagi kira-kira ya, dan kita rotate dulu ya, remove ini di sini teman-teman. Rotate. Nah, kira-kira seperti itu ya, bro. Kemudian kita harus taruh juga tempat ini apa namanya? Ini di sini kita taruh. Oke, okay, kemudian kita taruh yang untuk air defense-nya di sini. Gue udah level 2, udah lumayan, teman-teman ya. Air defense, terus kita taruh builder hall-nya atau BH-nya itu di sini, teman-teman. Kemudian kita kasih ini. Nah, double cannon-nya taruh di sini, bro. Oke, okay, double cannon kita taruh di situ. Kemudian ini yang throw ininya buat melompat-lompatnya, kemudian untuk yang elixirnya. Nah, di sini gua masih level 3 ya elixirnya. Oke, okay, lumayan. And then gua taruh lagi ininya di sini. Kira-kira kita rotate dulu, teman-teman. Tutupin di sini, siap. Setelah itu kita ambil lagi di sini, taruh penutupnya di sini, oke. Okay. Kemudian di sini kita bisa taruh ini, guys. Nah, hidden tesla-nya kita taruh di situ ya. Kemudian ini kita taruh di sini aja, siap. Kemudian untuk bomnya, bomnya itu kita kayaknya taruh ininya yang gede itu di sini, teman-teman. 2000 years later. Oke, kita save. Ini kayaknya udah, teman-teman. Kayaknya udah semuanya. Ya, kita udah taruh semuanya dan kita save aja, bro. Save ya. Terus ini kita set F aktif. Nah, terus kita coba keluar. Nah, udah jadi seperti ini. So, kita bakalan coba battle, teman-teman ya. Di sini kita bakalan coba battle aja. Kita tag aja di sini, bro. Oke, kita lawan Brian versus Wani Betampar. Yap. Oh, dia belum ada yang balon udaranya. Di sini Giant gue udah level 7. Oke, kita hancurin ini dulu and then kita bantu dulu pakai archer, bro, di sini ya. Then setelah archer kita baru kasih ini. Setelah itu, waduh. Kita kasih juga ya dragon di sini. And then di sini juga dragon. Nah, jadi dragon itu sengaja gue kasihnya nggak berdekatan karena kalau nggak ntar efek rage-nya hilang, bro. Efek yang rage-nya itu yang warna-warna pink gitu ya, ungu-ungu pink itu hilang, bro. Ntar kan sayang banget, bro. Ya, jadi di sini dia tetap masih nyerang, teman-teman. Di sini kita bisa lihat dia masih menyerang. Oke, okay, nice. Oke, okay, kita kayaknya bakalan dapat 50%, teman-teman. Pasti sih. Dia kita masih terletak jauh dari archer-nya. Cuman kita nggak bisa dapetin 2 bintang. Kita nggak bisa dapetin 2 bintang. Tuh ya udah gitu aja sih teman-teman ya. Kita tunggu lagi. Kita tunggu. Oke, cuma dapat 57%. Oke, kita oke. Kemudian coba kita ambil lagi yang lain. Ini kayaknya kita cepetin aja ya teman-teman. Kita cepetin. Terus habis itu kita taruh kayaknya di sebelah mana ya? Sebelah mana ya teman-teman? Bentar, gue pikir dulu. Pikir dulu, bro. Bagusnya ditaruh di mana dia? Tapi ada cannon, bro. Taruh di situ.
Udah kita biarin dulu teman-teman. Biarin dulu aja. Kalau di situ, aduh, di situ ada roket nih. Gua enggak lihat ada roket, teman-teman. Oke. Di situ kita ada roket, biarin aja, teman-teman. Oke, biarkan dulu ya. Lumayan nice, teman-teman. Oke, ini kayaknya kita bisa dapat 50%, gua belum tahu sih bisa dapat atau enggak. On targetnya dia ke satu naga kita, teman-teman. Dia ke on satu naga kita. Oke, tadi battle pertama kita menang ya ternyata ya. Oke, gua enggak gitu nyadar, teman-teman. Oh, ini enggak dapat 50%, enggak dapat bukan. Well played. Enggak dapat, kita oke dulu aja. Oke, di sini kita kalah, kita replay aja coba ya. Dia 48%, gimana teman-teman nyerang? Oke. Yap. Kemudian kita lihat lagi teman-teman. Oh, meledak semuanya ya, meledak. Siap. Dia masuk ke situ pakai barbar. Kemudian apain lagi ya? Oke, hancur. Dia masuk, langsung masuk aja gitu ya, bro. Ke base kita. Wow banget sih ini. Wow. Bombernya masih hidup, guys. Gila, bombernya masih hidup. Kita cepetin aja. Bombernya masih hidup. Waduh, guys. Oh, untung aja. Kalau dikit lagi itu dapat tuh. Builder hall kita kalau nggak dikit lagi dapat tuh dia. Nah, dikit lagi hancur, guys. Builder hall kita. Oke, kita return home aja dulu. Dapat yang 50% ya, teman-teman. Nice. Oke. Kita kasih dulu aja di situ. Terus apa lagi? Mana lagi? Oke, udah teman-teman ternyata ya. Siap. Seperti itu ternyata ya. Jebakan kita berhasil, kita masuk dan kita mungkin battle yang terakhir kali, teman-teman ya. Ini battle yang terakhir aja. Susah ini. Kayaknya kita harus dari depan, teman-teman ya. Oke, kita harus dari depan. Oke, bro. Mantap, lumayan. Waduh. Lumayan, guys. Oke, ya kita taruh di sini dragonnya. Siap, semoga dapat BH-nya. Semoga kita bisa menembus BH-nya, guys. Semoga kita dapat. Aduh. Hancur malah anjay. Aduh, nggak dapat. Toeng. Ya, kita sambil menguji BH kita itu. Orang nyampe gak 50% ya, dari tadi dua kali battle terakhir itu 48 dan 44. Oke, kita mau lihat yang ini yang terakhir berapa. Belum, nunggu lama banget teman-teman ya, masih menunggu. A few inches later. Oke, cuma 40% teman-teman, jadi tiga kali battle hampir yang cuma 48, 44 dan 40, nggak nyampe 50%. Kita lihat di sini, kita cepetin aja dua kali teman-teman ya. Dia masuk dari belakang. Oke, dipental gitu ya, boom. Oke teman-teman ya, dia kepental semua di sini. Dia meledak, dia nggak bisa masuk ke dalam, ya menerobos pertahanan dalam itu nggak nyampe, dia nggak kuat. Oke di sini kena. Oke, jadi nice banget teman-teman base ini ya. Kalau kalian mau ikutin bisa diikutin aja teman-teman ya. Kita lihat. Oke, nggak usah. Jadi seperti ini teman-teman, ini udah tiga kali battle. Emang dua kali gua kalah, satu kali menang, tapi alhasil base kita ini nggak nyampe di 50%-in atau didapetin satu bintang ataupun dua bintang dari teman-teman, dari lawan kita. Seperti biasa, jangan lupa untuk dikasih like, subscribe, dan komen biar channel Big Bros semakin berkembang. Dan seperti biasa, kita salam dulu guys, salam Big Bros, yo, dadah.